Nah, dari pemberitaan pada waktu lalu memang cukup mengejutkan sekali ya. Karena apa? Karena Bappanas tidaknya menghimbau dan mensosialisasikan itu untuk para pemuda-pemudi untuk stop boros pangan. Nah, menurut saya juga pada waktu lalu sangat lucu sekali. Kenapa ya stop boros pangan? Menurut saya kalau kita boros tidaknya ada yang dikasih rezeki. Nah, mulai dari pedagang, misalkan mulai dari pedagang makanan, pedagang sayuran, dan lain sebagainya. Tapi menurut saya sangat lucu sekali. Bahkan juga, ya, di sisi lain ada pajak yang tinggi. Menurut saya juga sudah menjadi pemasukan bagi negara ya. Misal kalau kita makan di restoran, makan dimanapun, di situ juga ada pajaknya. Menurut saya juga kalau kita boros, tidaknya negara juga mendapatkan berkah lah dari PPN yang menurut saya cukup bagus sekali ya, 11%. Dan menurut saya juga sangat aneh sekali ketika apa? Ketika tiba-tiba ada sosialisasi stop boros makan Presiden Joko Widodo bersama artis dan para influencer tiba-tiba di IKN, dan bahkan juga kalau kita lihat makan malamnya sangat wow sekali. Dan bahkan juga ya menurut saya ini yang patut diwaspadai, apakah juga ada PPN-nya, apakah juga ada pedagang yang terkena dampaknya ketika ada makan malam di sini. Nah, menurut saya juga sangat lucu sekali ya, ketika Bappanas menghimbau untuk stop boros makanan, tiba-tiba ya setidaknya kepala negara kita seolah-olah malah boros makan ya. Di sini juga sangat menggelitik menurut saya. Pada waktu lalu saja ada pro dan kontra, tiba-tiba ada video seperti ini. Menurut saya sangat lucu sekali. Nah, di sini bahkan kita lihat yaitu bahkan Atta Halilintar dan lain sebagainya bahkan juga makan malam bersama Presiden Joko Widodo. Kalau kita lihat dari sini ya, menurut saya sangat wow sekali lah ketika pemerintah menghimbau untuk stop boros makan tetapi di sini mencontohkan yang sebaliknya. Ya, tapi memang kita kembalikan lagi ke masyarakat lah. Walaupun demikian juga tingkat kepercayaan publik terhadap Presiden Joko Widodo juga cukup tinggi ya. Ya, seperti itu. Di sini bahkan juga dikomentari oleh Wagiman Dip 212. Stop boros pangan buat jelata sahaja. Yang protes saya gigit sendiri. Nah, pada waktu lalu juga ada pemberitaan ya dari Antara News, Bappanas ajak pemuda tumbuhkan perilaku stop boros pangan. Di sini Badan Pangan Nasional mengajak pemuda untuk menumbuhkan perilaku stop boros pangan dengan mendorong kebiasaan konsumsi yang lebih bijak demi ketahanan pangan yang berkelanjutan. Stop boros pangan harus dijadikan budaya dan itu dimulai semenjak dini. Peran milenial sangat penting dalam mendorong dan menumbuhkan kesadaran perilaku stop boros pangan untuk mencegah sisa pangan. Kata Deputi Kerawanan Pangan dan Gizi Bappanas Nyoto dalam keterangannya di Jakarta pada Senin. Menurut saya juga sangat lucu sekali ya, stop boros pangan sangat aneh sekali ya. Kita tidak mungkin lah menyanyiakan makanan. Menurut saya juga sangat mubadir sekali ya, makanan di situ seharusnya juga dikonsumsi. Tidak mungkin lah kalau masyarakat di situ akan boros makan, apalagi di tengah bahan pokok juga naik. Menurut saya juga sangat tidak mungkin masyarakat akan boros pangan ya. Tetapi kalau di pemerintahan sendiri menurut saya yang perlu disosialisasikan di situ menurut saya. Karena pada waktu lalu juga uang makan menteri, uang makan apa itu juga jumlahnya sangat banyak sekali. Kalau tidak salah sih uang makan siang saja 150.000, bayangkan. Padahal kalau rakyat biasa saja 15.000 itu sudah mendapat es teh dan lain sebagainya. Dan menurut saya di situ juga tidak boros karena juga pasti habis dimakan. Menurut saya yang dimulai dari pemerintahan dulu lah, yaitu untuk mensosialisasikan stop boros pangan di sini ya. Sosialisasi gerakan selamatkan pangan melalui kegiatan stop boros pangan dilakukan Bappanas sebagai upaya mencegah sisa pangan serta perubahan perilaku masyarakat. Bappanas menggencarkan sosialisasi stop boros pangan melalui tulisan, konten video, kreasi, hingga inovasi pengolahan pangan berlebih menjadi varian menu baru sebagai upaya menarik anak-anak muda untuk bisa bergerak mendukung upaya itu. Kolaborasi dengan berbagai stakeholder adalah kunci utama dalam menyelesaikan masalah pangan dan gizi, dan peran generasi muda sangat penting di dalam upaya pencegahan sisa pangan. Ya, seperti itulah. Jadi saya juga penasaran ya, kira-kira komentar-komentarnya seperti apa ya ketika pemerintah setidaknya mengajak masyarakat untuk stop boros pangan, tetapi kalau kita lihat dari video di sini ya malah boros makanan ya. Nah, di sini dikomentari oleh Usman, ini juga penduduk Indonesia loh, tapi pimpinan negara sama yang seperti ini ya, seperti itulah. Di sini dari Love Indonesia influencer mau ngomong apa? Bodoh abad ya, gue pikirin. Dari Meong, jaya-jaya buat yang kaya.
Bau-bau Hambalang jilid 2. Kita lihat dan buktikan tahun depan. Nah, di sini dari Inayatul Rahmah, stop boros pangan tapi rakyat disuruh berhemat. Rakyat cuma cari buat makan dan kebutuhan sehari-hari. Kalau artis pakai fasilitas negara santai-santai aja. Apa kabar rencana impor 5 juta? Nah, bahkan di sini sambil menyertakan sebuah artikel berita berjudul impor beras tahun ini bakal tembus 5 juta ton. Wow. Bayangkan ya, 5 juta ton. Ini belum termasuk program dari Pak Prabowo loh ya. Belum dari program Pak Prabowo makan bergizi gratis. Nah, besok ketika tahun 2025 kira-kira realisasinya seperti apa ya ketika program makan gratis di sini terwujud? Apakah impor Indonesia akan naik ketika program ini terrealisasi? Ya, kita lihat saja besok. Dari Nal Rapus, ini termasuk warga RI apa bukan, Bib? Wah, di sini padahal juga kalau kita lihat orangnya dua saja ya, Pak Prabowo sama Presiden Joko Widodo, tapi menunya sangat bau sekali. Ini menurut saya juga boros pangan menurut saya. Seharusnya itu sosialisasinya jangan ke masyarakat lah. Kalau ke masyarakat itu ya untuk beli makanan menurut saya pasti akan dimanfaatkan dan juga pasti tidak akan boros, tidak akan ada sisa menurut saya. Mubajir lah kalau sisa. Tetapi kalau ini kemungkinan pasti juga akan ada sisa lah. Dari Siti, saya jelata nggak tahu apa-apa, Bib. Bingung liatin omongnya. Udah hemat nih, Bib, semua ditanamin sendiri. Kagak pakai beli kecuali garam. Kagak bisa ditanam. Hemat banget, Bib. Uang susah dicari, apalagi yang halal. Dari Viko, artis-artis bindisan laundry. Ya enaknya kalian difasilitasi pakai uang rakyat, nerima transferan uang rakyat, makan enak di IKN pakai uang rakyat. Rakyat asli sekitar IKN dapat debu saja, tidak seperti kalian. Wow, ya seperti itulah. Jadi memang sangat bau sekali ketika ada himbauan stop boros pangan, tetapi kenyataannya yang atasannya sendiri malah melihatkan boros makan ya. Nah, bahkan dari berita di sini, kritik gerakan stop pangan, pedagang pasar Bapanas tugasnya koordinasikan, bukan buat gerakan. Iya, sungguh lucu sekali. Dari Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Pedagang Pasar Indonesia mengkritik pernyataan Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional yang menyatakan bahwa program gerakan stop boros pangan bisa membuat Indonesia bebas dari impor. Sekretaris Jenderal DPP IKAPI Reynaldi menilai daripada menggencarkan program baru, sebaliknya Bapanas fokus terhadap apa yang menjadi tugasnya sesuai peraturan Presiden. Badan Pangan Nasional itu dibentuk untuk memastikan bahwa terciptanya kedaulatan pangan, ketahanan pangan, kemandirian pangan berdasarkan Perpres Nomor 66 tahun 2021. Bukan membuat gerakan-gerakan tambahan semacam ini. Seharusnya Bapanas mengkoordinasikan pangan kita untuk dapat terpenuhi secara sesuai dengan kebutuhan, ujarnya dalam siaran persnya pada 29 Juli yang lalu. Nah, menurut saya sangat lucu sekali. Nah, tapi memang kita kembalikan lagi ke masyarakat lah seperti apa. Tapi yang jelas ketika pemerintah ya setidaknya menghimbau untuk stop boros pangan, tetapi ya ada contoh yang seperti ini menurut saya sangat bau sekali ya. Tapi saya berharaplah semoga saja pada pemerintahan Pak Prabowo Gibran bisa ya setidaknya merealisasikan semua program dan janji-janji kampanyenya sehingga bisa dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat.